Dia kata diperoleh tak pegang tungkat. Fatwa perlih menterjihkan tidak termasuk sunnah untuk khatib memegang tungkat ketika berkhutbah. Khilaf benda ni. Kita tarjih, bila kita kata tarjih ni, ada dua pendapat. Kita tarjih. Melainkan jika ada keperluan seperti khatib yang uzur dan seumpamanya. Boleh tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata memang pegang tungkat. Ibn Shihab Az-Zuhri juga ada riwayat dia, dia kata pegang tungkat. Khilaf. Tapi kita tarjih, tak perlu. Saya buat contoh-contoh ya.